Oli gimana bang? Hah? Oli gimana? Sering di apa? Sering diganti? Oh, ya per 5.000 lah ya. Asal jangan ini aja bang. Dipaksain kalau kurang oli ya kan. Bisa boros lah. Apa mahal lagi ya? Ini kaca apa kelihatan bang? Aslinya di mana bang? Tambun apa? Keranji. Cikarang. Oh, Cikarang. Keranji. Nah, Cikarang. Yang dekat kereta ya? Kereta. Ya. Kereta. Ya. Bang, yang mana? Kota Bumi saya. Angka. Jauh. Tahu ya? Jauh. Ya. Jauh maksudnya. Kalau dari sini sih dekat bang. Iya. Dari sini mendekat, tinggal tol sini aja nih, terus. Kalau Bekasi dari sini tolnya berarti yang ke arah ini kan? Yang Ancol kan? Oh. Iya. Itu macet parah ya bang ya, situ ya. Iya. Berarti tadi dari daerah mana bang sebelum fotonya? Di sini. Pik 1 atau 2? 2. Oh 2. Belum dapat lagi. Terus ya, nyampe sini. Ini mau langsung balik? Ini dapat ke bandara nih, jadi. Oh ke bandara? Oh pas lah. Ini pengendara. Oh iya, follow up dulu lah. Kalau jadi ya bagus ya, barangnya udah rezeki ya kan. Kalau nggak jadi ya mungkin nanti ada yang lain. Dia ya, dari aplikasi ada telepon langsung. Oh, ada? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Oh nggak kayak Gojek ya? Gojek kan langsung ya? Langsung nggak bisa. Masih nggak bisa ya? Dia butuh perbaikan sistem lagi. Mungkinnya parameter. Nggak juga, kan dia baru bang. Waktu itu baru pertama kali di mana? Kalimantan ya nggak salah ya? Kalimantan dia. Kalimantan baru merambah ke sini-sini dia. Ke Jawa. Plat kaleng juga baru diganti ya kayaknya. 2023 baru diganti lah. Kalau minggu gitu narik gak kayak gini bang? Narik lah. Narik juga. Oh tiap hari. Oh nggak ada libur ya? Namanya orang jalan ya. Benar ya. Tapi kalau etilang itu pernah ditilang siapa? Sering lah. Sering. Hah? Yang etilang bang? Yang dicekrek gitu. Kirain jarang ya kalau orang online gitu. Misalnya kayak gitu kan gara-gara apa ya? Ini ya apa kayak nggak pakai sabuk pengaman gitu ya? Belum jadi kali ini bang ya? Belum jadi kali. Nggak tahu nih, nggak dibalas. Oh, nggak dibalas. Aku jalan terus nggak jadi lagi. Di luar dugaan namanya orang ya. Ya udah hati-hati bang, yuk. Abangnya di situ-situ aja masih lu bang, di GWP lu bang emang. Udah bang, yuk. Yunya dia yuk kesini maksudnya. Kayak agak garing juga guys ya obrolan si abang ini. Atau guanya yang garing. Atau mungkin dua-duanya. Kayak mungkin. Ya itulah. Itulah manusia. Ke seberang sini aja kali ya. Seberang dulu guys, kita guys. Kita aku mesti lihat dulu nih. Kira-kira udah ada orang atau belum nih. Orang kulit sih belum ya guys ya. Jadi aku bisa ke samping nih. Let's go nih. Belakang juga bisa sih kayaknya. Belakang dia nih. Ya lah, go let's lah. Let's go lah.
si abang itu bangku mobilnya luar biasa guys, penuh dengan ukiran-ukiran seni ya si abang guys. Lanjut lagi. Kali ini ada segmen baru di Akademi Kripto, yaitu segmen crypto trading. Dan ini adalah video pendek yang nanti akan puluhan episode, di mana di sini kita akan menjelaskan gimana cara trading crypto dari nol yang harus bersedia tips untuk teman-teman semua di sini, supaya teman-teman bisa memperoleh cuan maksimal di Akademi Kripto. Kali ini tanpa berlama-lama kita akan bahas mengenai cara mengetahui trend. Apa itu trend? Trend itu adalah kecenderungan pergerakan harga. Tanpa teman-teman tahu trend itu apa dan gimana mengantisipasi trend harga, teman-teman itu tidak akan pernah bisa profitable ketika trading. Trading pasti rugi terus kalau teman-teman tidak follow the trend. Karena ingat, trend is your friend, so follow the trend. Trend itu ada. Trend is your brand, man. Dia di situ aja ya. Trend is your brand. Naik itu dari bawah ke atas. Jadi di sini kita lihat Bitcoin ini uptrend karena harga di titik bawah ini
Rapi banget. Jadi sekarang kita sempit pantangan. Dia dong yang B, panjang yang N. Kalau gitu Sandi TikTok mau apa? Sandi TikTok mau apa? Woy, foto profilmu ganti yang kita kemarin berdua. Woy, bio, IG, dan TikTokmu pakai video. Kita langsung. Bener aja, bener aja. Bener betin suara. Betin gak maksudnya? Tunggu lah, kita kucing. Kita gimana sih tadi? Ini suara tadi. Ala ini, kalau kekang atur-atur gimana? Kalau emang gak bisa setia, gak setia. Kalau bebasin gimana juga kalau orangnya setia. Dan yang video masih setia. Intinya kalau ketawa selesai aja gitu. Jadi, ngeribet lanjut. Pacaran atau mau datang ke BPJS-nya? Berlebihan. Sekarang tuh berlebihan kalau pacaran tuh. Ini ya, ini privacy udah masing-masing aja. It's all about trust, ya kan? Komitmen itu trust, ya. Kalau dikasih-kasih semua ya, meskipun gak ada apa-apanya juga dalam isinya, gak kayak aneh. Cuma untuk apa? Gak trust buat apa? Untuk gak trust mas pacaran, goblok gitu mah. Lu main tong setan aja tuh biar puyeng lo. Lanjut. Oke, maaf kan kaget. Saya emang kaget nih. Ini apa sih emang? Si kakak nih? Kalau emang gak bisa apa-apa, gak punya karya, gak usah ngomong, gak usah komentar. Lo harus punya karya dulu, baru boleh komentar. Itu lanjut nih, sialan kirian gue doang. Kirain gue doang yang tampan, ternyata jadi kok. Siapa? Waduh mas. Masih jadi BM tapi gak di kaos ya? Apa sih? Tapi beda lah, aku tinggal apa-apa, dan siapa? Dan ini mirip Om Deddy, waktu dulu Om Deddy. Kirain gue doang yang ganteng, gak tuh ada jadi Jeffrey Nico. Aduh, kenapa harus Jeffrey Nico di bawah bang? Emang mirip bang? Mirip kali ya mungkin ya, mungkin aja mirip guys. Ya mungkin lah ya. Ayo udah cecer lo, masa iya? Iya sih, gak ada sayang sialan. Memang lebih enak mengakui daripada yang enggak, udah tau sangat mengaku. Woi lanjut, aku sekalian makan hijau-hijau, sehat soalnya. Gak lagi. Terus maksudnya apa? Masih mau dimakan gitu? Sistemnya ada yang salah nih, masih mau kita bacain ya. Karena aku bilang hijau sawit, hijau miskin. Wah, tuh asli akbar, kok enggak tau. Wah, lupa, jangan begitu, sosmed manfaatin jempolnya yang baik-baik. Nyerokin dulu, kita gimana? Oh ini yang namanya dari Pak. Siapa itu? Lanjut! Oh, kalau banget. Gimana sih? Lu tuh ngasih gabut ketemu orang. Apa sih, Pak? Ya Allah, apa sih Bapak nih? Iya, dia baru sampai dia lagi. Pak, kalau tambah tembok retak sampai berapa? Lu mati ya nih, ketua ini. Tau sih. Lanjut, cewek suka mendadak potong rambut tiap lagi stres. Sampai jumpa di fakta selanjutnya. Hei, demi nengkabau. Cewek suka mendadak potong rambut tiap lagi stres. Tim nafsu makannya banyak, terus ngilangin moodnya cuma pengen makan-makanan enak. Tim dia, timnya tim. Dia bisa amin, yuk. Tim apa sih? Warna rambut sih. Biar potong rambut karena emang udah ngerasa cukup panjang dulu. Biasanya nih, tapi sama experience. Biasanya itu cewek itu potong-potong rambut yang pas putus gitu. Kata gurunya apa? Buang sial. Kalau lu tamin sial, dia itu sebenernya lo. Buang lo, gitu. Ingat, pasti. Lu postingan IG nol. Kayak gak pake foto. Lu dulu, jadi gitu. Gak usah. Gak juga, aku kalau stress kalau stress ya, kakaknya nih. Lumayan bantu UMKM. Potong rambut sebenernya buang sial sih. Lanjut. Ah, ini konten ya. Yang sebenarnya kau rasakan. Aman? Aman, memang. Kayak banyak banget kalau pria-pria di luar sana yang mengamankan saja. Saya gak aman. Ini mana pria? Bisa mungkin. Tapi kok parah sih, makasih. Aman. Gak tau aku takut gak aman. Blok-blok dong, gak apa-apa, kan blok-blok aja. Misal kami bilang aman, berarti kami gak karuan. Semangat yang dituntut, yang enak, cepat. Jawab, oke. Terus main game, cuma jangan main dengan terus, cepat. Habis keluar di dalam. Gimana nih? Usai, lu gak pernah dibaju ya, aku. Kau setep. Lu minggir semuanya, soalnya kau sekutu pulih sama semua. Kau gak rilai juga. Saya misalnya gak punya sepuluh lagi, sering-seringnya. Kau gak tau rasanya kalau pakai baju hitam, nampak tampanan. Iya sih. Jadi gue alhamdulillah ikut jalan, berarti kita jalan karena tahu. Gue masih dengan satu konten, satu baju alhamdulillah. Dan aku semua, thanks for watching, till next time. Gue belum kan, bisa gak punya baju pada lemari sih, itu semua. Warna lain pas mati luang. Ih, ada yang kayak immortal semua, kayak gak akan mati lagi komennya. Lanjut! Sekarang makan ini sama-sama. Gila langsung gece gue disemangatin. Mantap. Makan apa? Kalau lucu nih. Itu mah jangan lupa bintang 5 tulis deh.
sih ya, ini sebenarnya orang jangan ngetes sedikit laku atasan kan. Udah, gue yang sopan dan baik aja. Oh, emot ada nih paket lo ada 2. 4 lagi bakal kau. Ini mau gimana, mau ditaruh di rumah gue apa langsung gue antar aja ke mall? Enteng, sampai ditaruh dulu di rumahnya betul. Fans yang berapa paket? Mot, ini paket lo mau diantar di berapa? Ada berapa? Satu. Iya, salah satu ini lo udah aja, malam deh ya. Tengah tuh lah nih, habis isya, mot. Ya, emot sekarang bayar dah. Dibantuin semua paketnya. Oke, makasih deh. Apa lo potong-potong dari gue? Kan berharap, iya. Iya ada, lo dalam mood. Hehehe, gak tau banget gue. Ada lihat ya. Ada kopi yang latte. Ada paket lo di pangkat. Pelnya kalau beli itu biasanya kalau tinggal komplek tuh kasih juga sapar lu. Karena banyak tuh paket tuh ganggu, kasih dulu dikit pak ya, gitu biar dijagain. Ada paket lu nih, mau? Biasa agak lihat penuh gini. Mau gak bisa banget, Inggris campur. Hujan, aman aja. Aduh, guys. Iya ada, potong dua paket, agak lihat ya. Iya tapi malam-malam jam 10, 11 gak apa-apa kan. Malam banget, kabar aja. Iya, kabar aja iya. Nunggu bakal mandi, atau usah dikasih tahu. Terus nganter rumah lu abis kebunan lagi. Udah jalan dulu gue, PPP. PPP segala. Oh imut, ah, aku mesen-mesen paket lu. Sudah beralih ke jalan lu ya? Hah? Stres soal apa belum? Gue emang gak ada mesen-mesen. Oh, sebutnya betulan lagi ke PHK. Buat alamat udah kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Jangan alamat yang lambat. Kalau gue ketawa nih, gue lebih gak jalan. Kalau dia bangun, sampai. Kalau dia itu kayak, dia tidak sejati. Cemburu yang ambil paket gue temennya. Jadi gue gak bisa tanya, cerita-cerita gantung diri. Cuma kira-kira gue kayak kalau lu jadi kurirnya coba. Kayak capek apa? Jadi gimana lu PHP-in? Kamu dia gimana sih kentang gini lu? Kentang belado gini lu? Yang ini tinggal Jerman. Oh, amin. Lanjut. Pusing, kan nyari suami yang begini modelnya gimana? Rebut aja suaminya dia. Kocak. Kocak banget dah. Guys, ini ngomong-ngomong si abang dari tadi nih. Kayak jalan-jalan apa, guys? Enggak percaya mungkin kalian, guys. Lihat aja nih. Tuh, enggak. Ya, jalan-jalan apa ngomong? Nah, jalan-jalan, Bang. Iya, Bang. Ini sih mendingan yang udah kelas di sini nih. Singapura sampai ada kelas job supaya warganya enggak terlalu stres. Kan stres aja masih bisa makan. Cuma dibikin fix cuma berani ya langganan yuk. Sekali ngoceng. Itu sih enggak suka. Suka aja. Lanjut bos di sini. Gua baru putus sama pacar gue yang dari Bandung. Jadi nanti jam 5 gua bakal ngasih suruh ke Bandung. Yo. Oh my god. Tapi kayak komen bisa diundur enggak mau futsal dulu. Kalau itu sih gua anjing nih udah mulai bapak banget gitu. Cakep banget linga yang suka-suka itu lucu aja. Masa berarti belakang gua yang banyak. Gimana kalian di Bandung? Waduh. Bahagia sekali hidup di Wonderland. Lanjut. Maaf ya aku sukanya cowok yang sekarang terkoyak gitu. Ngomong. Kaget aku, guys. Aku lagi nonton tadi, guys. Kembar loh. Kembar nih. Lain dia ini, guys. Coba, guys.
wah seru nih, seru. Misalnya lucu ini guys, lucu lihat, lucu tuh, ya kan, lucu banget guys. Maaf dilarang parkir di sini gini. Jadi udah dibilang minta maaf dia, dia nggak bohong guys, diminta maaf dia. Ngapain sih mobil? Ngalang-ngalangin aja nih. Nah ini dia, tuh ya kan. Dianterin sama bapaknya, kayak orang India ya, bener sih? Orang India bukan nih? Ya bukan guys, bukan sih ini kayaknya. Orang apa jadi? Manado kayaknya, Manado. Wah Manado bener loh. Bukan dia, Batu Raja, orang Batu Raja. Eh bukan. Oh orang Bali ini, orang Bali, Jawa Bali. Ya tuh guys. Woi, naik apa ini mereka nih? Nggak tahu juga sih guys ya. Angkot ini kayaknya guys, mobil, motor, sepeda kalau nggak, ih dipeluk guys sama anaknya guys, jatuh deh, udah keringetan itu celana, nunggu mulu di sini soalnya. Jek Bali guys, wow. Ini siapa nggak tadi nggak keluar guys, di cancel kali ya, yang tadi ya, gigi emang siapa ini, mempesona sekali airnya, tadi air apa, air radiator harusnya masukin ya. Ini minuman air ini guys, air minum abang ya guys. Berkorban demi melancarkan misinya sebagai seorang manusia yang normal, mempertanggungjawabkan mobil yang radiatornya bocor supaya tetap bisa keluar AC-nya. Mana nih? Emaknya atau bapaknya gitu? Ini emaknya. Bapaknya nih yang enggak ada kelihatan. Ini kayaknya si mobilnya nih guys. Kayaknya bukan guys, nggak kelihatan sih ini. Kalau ini bapaknya kayaknya nggak ada yang tanggung jawabnya soalnya. Parkirnya sama kayak aku guys. Apa tuh? Sama-sama nggak jelas. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah ini dia nih bapaknya nih guys. Ini ketemu nih guys. Ini bapaknya. Tanggung jawab lu. Kakak aja. Wih mantap nih guys. Salut aku guys. Kalau aku lihat keluarga kecil kayak gini yang seneng nih tadi, seneng. Si Bagung, kenapa Bagung baru datang ini? Emaknya sudah berjam-jam dia baru datang. Kemana? Gaspol. Lari malam bukan lari siang. Udah Ipolan. Yang mana? Lari-lari mulu. Emang mamanya kemana? Belum keluar ya, Pak? Hah? Belum keluar kan? Kalau AC-nya matiin, baunya nggak enak ya? Kita disuruh ke situ, Ning. Kemana? Suci. Sekarang? Iya. Oh, yaudah. Yuk, bertiga yuk. Ntar kalau si mama panggil baru. Tapi ini kan kerupuknya hari belum diturunin lagi. Tadi dia baru ngurunin sedikit. 3. Iya. 4 biji. Belum. Baru 1-2 bal kan tadi. Dia sendiri kan? 3. Oh, ya. Bawa lagi aja kali. Dia mungkin udah mau habis. So tahu. Iya dong. Daripada dia ini kan. Tapi dia yang suruh. Muternya jauh soalnya ikuan. Kita dari sini nih. Ntar. Terus dia ngomong. Cepat. Ya enggak lah. Jauh loh ini, macet soalnya. Enggak, ini kan seci. Nah, kita putar di situ. Sono, Ipolan. Sono. Kok ke sono? Mobilnya taruh mana? Dekat bawah situ. Bawah situ kan. Iya, muternya ke situ dong. Terbalik ke situ, terus nanti putar lagi ke sono ujung. Iya, kita putar balik dulu ke situ. Iya.
baru kita dia, maksudnya dia pegang cadangan dulu kerupuknya, jangan ini, soalnya kan dia udah masih bonding. Coba Ibuan tanyain, woi lu mau tambahin gak? Dua lagi atau tiga lagi? Soalnya bagian si Popo ngapain ya? Gak tahu, tanyain dong Ibuan, ngapain nih? Ada nasi goreng, nasi ulam. Jadi rame gak? Hah? Bebek, rame gak Ibuan? Ada. Rame. Tapi gak ada bebek hemat. Mahal. Emang iya. Gila, kalau nggak hemat mah, kalau hemat 32.000, 37.000. Iya, emang 32, 37. Iya. Kalau yang murah di rumah. Oh, Miming makan di situ pernah? Sering. Sama dia, Yulian? Ya, gitu lah. Enak sih emang bebeknya. Ya, kayak lembut gitu. Iya. Nggak keras-keras banget. Tapi di dekat daerah rumah juga ada bebeknya dia juga. Sama bebek doer. Berhenti ke dalam. Gak bisa, itu lagi banyak orang. Katanya gua mau ke situ. Iya. Makanya panggil siapa dulu. Makanya siapanya mana sih? Ini barang mau turunin juga, tiga bal lagi. Tanyain. Tiga bal lagi ntar pegangnya di mana siapa? Itu kayaknya udah mau habis ya. Kata siapa? Kayaknya udah mau habis tadi minyak. Eh. Dia kan udah lama loh ini. Udah 2 jam lebih kayaknya si Bonel. Belum lah. Udah. Makan aja. Nih? Buka tuh nih. Udah buka, tarik aja tinggal. Liatin dia, udah sama emaknya belum? Iya, benar. Tuh anak kan main lari aja tuh. Enggak sih, lari dia. Udah, Bo? Main jalan duluan ini, aja. Sekarang mau kemana nih? Situ enggak, kita. Ini kerupuknya mau turunin lagi gak? Tiga bal? Enggak, dia masih bawa. Masih bawa. Masih banyak? Iya, dikit lagi. Dikit lagi tuh. Ya udah, biar udah nunggu aja dulu. Nunggu dulu aja. Udah kita sini aja deh. Gua apa juga nunggu aja katanya. Kan dia yang suruh. Dengan harum ya, semerbak. Bukan kita yang lain. Iya sih. Dengan takutnya dia ntar mau ini Ming bolak-balik. Keringetan. Ya enggak masalah, orang enggak ada kendaraan. Dia pintar tahu kalau malam dia enggak ada paket hemat karena dia tahu rame. Makan malam. Iya, makan malam. Coba kalau siang-siang ada paket hemat. Emang ya? Sengaja dia. Siang ada? Enggak. Siang mah. Dia mah udah buka pagi. Dari pagi. Iya, pagi. Iya. Pagi. Siang mah enggak ada kali. Malam siangan banyak orang. Pagi yang sepi mah ibuan. Jam 8 udah buka dia. Jam 8 atau 10. Bau kalau nggak buka AC. Nih, buka nih. Bau, bau juga sih di depan tapi baunya. Udah mau jam 9. Cepet ya. Iya, ya makanya udah 2 jam kurangan masih bonel tadi. Itu orang gila ya lah. Udah gede begitu kenakin kaki, ampun. Tadi lihat lagi nggak yang baru turun lebih oh, gede? Iya. Sama juga gak tuh? Lebih gede dia. Ah udah, gak boleh ngatain ah. Gak boleh, ya dosa ya Pak. Gak boleh ngomong, maksudnya gak boleh ngomong. Kalau udah terlanjur harus minta maaf sama orangnya. Paling tuh kalau dia mau minta kerupuk lagi dia nelfon. Kadang-kadang dia bukan nelpon, dia bukan marah-marah. Ya, tadi nelfon. Iya. Dia nelfon, kan tadi dia udah bilang, mendingan ke situ aja. Mau apa? Dia gak mau kali diliatin juga dagang kan. Ya, gak tiap hari tapi sih dia. Kamu disuruh kesini lagi ntar, mau ambil kerupuk. Repot, udah jam berapa sekarang? Berapa ibu? Satu kata siapa? Dua tahu sendiri kata siapa tetap balik lagi. Nih, pegang nih handphone deh. Takut dia nelfon apa mau doa. Iya, udah doa dulu dah, udah. Tapi tadi aku nih. Mau ngomong. Jangan, enggak usah tersonyi lah. Tersonyi pula katanya. Gimana tuh? Enggak tahu ah. Entar kalau mamanya nanya, ya bilang aja apa yang enggak mau ke sono. Iya, soalnya udah jam 9. Bau ini kalau kagak di itu AC-nya. Enggak disemprot. Tutup semua.
nggak bisa ngomong dari atas ibu, nggak capek kali gua mempengaruhi dua orang ini. Ini buka aja nih Min, kacanya Min. Kaca. Ya. Udah. Biar ada hawa. Jadi lagi dah. Kenapa buka ini mengganti? Bisa. Mimin bisa. Bisa. Cuma kan Ipo mesti isi paket dulu XL. Iya makanya. Gak ada kan kamu? Oh bisa juga paket XL dong. Bisa. Paket XL. Bisa. Yang berapa duit adanya? Terserah. Yang nah, sebelumnya kolan baru beli lagi ya tadi ya? Hah? Baru beli paket lagi tadi? Belum. Hah? Belum. Ini kartu tadi emang udah ada Ipo. Oh ya udah. Kartu udah ada. Hmm. Terus XL-nya paket XL-nya tinggal berapa beli duit? Beli aja, ntar kota. Kita lihat nih. Di sini kan ada daftar paket. XL ya? XL. Nomornya berapa? Belum lihat. Ntar kita pakai nomor. Coba kamu nomor aja. Siapa dulu aja? Nomor orang lain. Harga berapa coba? Kuota. Nomor orang lain kita masukin pulsa. Kuota paket dah. Kuota paket. XL. XL sekalian. Si abang yang mobil Grab depan dari Bekasi pulang. Mana? Di depan. Oh yang abu-abu. Iya iya itu. Dari Bekasi. Paket data nih. 69.000. Ih, mahal amat XL. 25 GB. Kali 58.000 ada juga. 45.000 ada 13 GB. Katanya si Kuboan, Kukongboan murah katanya XL. Emang banyak, berapa? 4.000 sehari. 4.000 sehari ngapain? Kayaknya sebulan. Ini ada juga nih Hot Road Special L 25.000. Berapa? 7 hari, 7 hari. Sebulan cepet sama juga. Sama juga kayak itu. Iya. Telkomsel. Sama juga. Ini ada lagi nih. Data booster tapi enggak bisa pakai kalau data booster mah. Heeh. Lihat nih. Ya bisa dipakai aja, jangan enggak bisa dipakai. Mm-hmm. Udah beli masih dipakai ya, percuma. Iya, XL suka jebak tuh. YouTube. Iya, XL suka jebak. Ngisi tahu aja ibu. Hmm. Kita beli paketnya tapi kita enggak bisa. Tapi ada yang beli 10.000. Tadi goceng 2 hari. 10.000 2 hari ada kalau enggak belinya di bintang 123 808 nih 3 GB 2 hari 9.000 ceban ya. Iya ceban 2 hari doang sesungguh 8.000 ya sebulan tadi nih kalau mau 58 iya sama aja kayak Telkom. Iya ya 5.58 katanya isi kuota 45 kali nih mau terus 45. Pulsa beda-beda 45 kali mau 45 sebulan bisa nih sebulan juga 45 ribu. Buat nonton video gitu-gitu tuh ada 13 GB 45.000 mau gak? Ntar dulu ini aja belum diganti ya, nanya dulu mau apa enggak ya, ntar aja gitu. Ntar aja diganti dulu nih Ming ini memori kan tetap ini. Nanti kalau orang telepon pakai HP nomor enggak nomor HP Ipo yang lama bisa masuk. Masuk. Hah? Supaya enggak bisa masuk? Diantrek dulu, diantrek baru bisa enggak masuk. Oh, yang lama. Iya. Yang 7956. Iya. Enggak itu jadi enggak masuk. Hmm. Tapi kalau kita cuma ganti kartu, dia tetap bisa masuk. Bisa. Yang penting bisa YouTube ya. Betul. Buat doa, doanya di YouTube kan ada itu. Iya.
Udah. Kok ini kenapa enggak bisa dikunci? Dikunci mulut, kunci kan mau dibuka ya. Oh, naikin dikit aja. Stop off. Kalau dikunci sono nggak bisa di sini. Tapi dari yang lain ya. Kunci. Udah kunci. Waduh nggak boleh loh. Di situ nggak boleh tuh. Tuh, pada diusirin satpam. Iya. Jalan. Boleh aja kalau dia masih tahan diomelin. Tuh boleh, jalan boleh saja. Majunya bentar doang ya. Ntar di sana nongkrong lagi si abang. Udah Bekasi loh dia loh. Kata dia bukan mobil saya ini mas. Ngapain saya masih rapihin gitu. Ya si masnya. Namanya bawa mobil orang loh. Malah bilang begitu. Dan kocak juga nih. Kocak sekali. Terus Miming masukin lagi buat bagi-bagi ke keluarga Ipo. Hah? Ke keluarga. Maksudnya gini loh, Ipo kan udah ganti Excel. Nanti terus nomornya kasih tahu Mama, kasih tahu ya grup WA. Oh itu masih pindah nanti. Pindah kemana? Pindah nomor handphone. Pindah nomor HP. Bisa. Katanya masih pakai KTP. Iyalah. Bawa KTP enggak? Bawa. Ya udah. Terus kakak enggak usah. Kakak nomor. Perlu nomor kakak juga. Tapi kalau nomor kakak nanti di rumah aja diisiin bisa. Kalau apa? Nomor kakak diisiin di rumah. Enggak bisa, harus sekarang. Kalau nanti kan berarti ipo-ipoan bawanya nanti. Gak bisa dia, karena dia udah kedetek kan. Soalnya emang udah waktu beli kartunya itu emang udah belum registrasi ya sama sekali. Jadi ada apa enggak nih? Kayaknya gak ada sih. Pika disuruh transferin kakak, susah banget. Waktu itu pernah dikasih nih Ming kakak, terus hilang. Oh, dihapus kali dari sono. Bisa di ini lagi, nggak bisa. Mesti di itu lagi dulu ya. Oh, dicat lagi ya. Berarti nggak bisa deh Ming, jangan sekarang. Ya udah, nggak apa-apa. Ntar kalau Cipika nelfon dulu, baru Ipo minta.